Diduga terlepas dari pengawasan, siswi kelas 6 SD tewas tenggelam di sebuah kolam renang sebuah kafe yang berada di wilayah Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Petugas Inavis dari Polres Metro Depok dan petugas ambulans yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap korban. Guna kepentingan terhadap jasad korban, petugas juga memasang garis polisi. Hingga saat ini pihak kafe tersebut dan pihak kepolisian belum memberikan informasi lebih lanjut terkait penyebab kematian korban. Nantinya pihak kepolisian akan menghubungi keluarga korban dan selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit terdekat.